Berikut ini letak dari file manager ponsel Vivo. Kalau kalian yang pakai ponsel Vivo yang versi lama, dulu kan ada file manager bawaan dari Vivo-nya. Tapi sekarang kalau Vivo itu lebih banyak menggunakan file manager dari Google. Jadi ini file manager-nya, bisa kalian ada tulisan files yang ini. Jadi file manager-nya yang ini. Kalau kalian kurang suka dengan file manager ini, kalian bisa gunakan file manager yang lain. Karena di Play Store itu kan cukup banyak file manager. Bisa kalian buka Play Store, ketik di sini file manager. Nah, itu kan cukup banyak aplikasi, tapi kurang tahu apakah aman atau tidak karena kita kan membaca file yang tersimpan di HP kita. Ini ada Xiaomi juga. Nah, yang ini yang dipakai HP Vivo sekarang kebanyakan, yaitu Files by Google. Untuk itu fiturnya sama saja, tapi tentunya kalau dari Google, apa yang kita simpan itu sangat aman. Itu saja informasi tentang file manager dari HP Vivo. Semoga bermanfaat.